gak tahu mau gimana lanjutin kuenya. Pengen nangis guys. Brothers, one day we gon' make it. We just gotta grind for that paycheck. Mama told me one day I'll be famous. Remember when she used to say she hated us. Bad ended with life when I say shit. Now I'm inside all them people's playlists. So one day I'll be stomping on them stages. But right now we just dancing in the basement. Right inside a basement. Said it's 4 a.m. Still with wavy tweaking bases. Hey guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal bikin vlog special 500k subscribers. Yeay. Finally, aku tunggu udah lama banget guys. Dari 4 bulan yang lalu kayak followers subscribersnya itu udah dari 480 ribu gitu. Sampai sekarang finally 500 ribu guys. And kemarin sama aku ada mini celebration gitu sama temen aku. Hari ini tanggal 15 Desember. Sekarang udah mau jam 12 karena aku baru bangun ya guys. Dan aku pengen bikin kue special 500k untuk diri aku sendiri. Terus mungkin nanti bakal pergi belanja bahannya. Terus bakal bikin. Terus malamnya juga bakal makan steamboat bareng teman aku. So yep. And currently I'm at my friend house. I'm not gonna expose too much. Like finally guys, 500k. Kalian bisa dengar kayak ada suara-suara burung. And aku excited banget guys, hari ini aku mau bikin kue. Walaupun aku gak pandai bikin kue guys, aku bakal coba belajar dari YouTube, cari video. Aku sih pengen bikin cake yang simple aja sih, kayak luarnya cuma itu pakai krim, terus atasnya tulisan 500k subscribers, udah gitu aja. Terus nanti bakal dress up, get ready setelah aku bikin kue. Dan nanti bakal take foto aku sama kuenya dan dengan cantik-cantik gitu guys. Sebenarnya aku udah minta kalian komen di IG story aku kayak rekomend video apa gitu untuk 500k, tapi aku lihat kayaknya gak ada yang menarik dan unik gitu. Jadi aku decide untuk bikin special vlog aku ngerayain achievement ini guys. I know di luar sana kayak masih banyak yang lebih banyak followersnya, tapi aku bersyukur kayak aku bisa dapat 500 ribu subscribers, 500 ribu orang yang ngikutin channel aku. And thank you everyone. Kayak tanpa kalian aku gak bisa nge-achieve semua ini sih. Sekarang aku pengen beli bahannya dulu. Tapi sebelum aku pergi aku pengen sarapan guys. Ini tuh sao pao sama roti, isi dalamnya tuh daging. Yang paling enak di Seremban guys. Kalian must try, enak banget ini. Ini tadi aku panasin pakai oven mini. Anyway, nanti aku juga bakal pinjam dapur teman aku buat bikin kue. Jadi guys, aku lagi nyari pasty flour. Aku kayaknya bakal beli. Sini tuh section-section buat bikin kue sih guys. Sebenarnya aku di rumah ada ini guys, tapi gak aku bawa ke rumah temen aku. Jadi kayaknya aku harus beli lagi. Thank you.
Ini kuenya udah jadi, udah aku potong juga. Mau belum aku frosting sama cream cheese-nya. Saya agak gagal sih guys tadi bikinnya. Aku gak tahu kesalahannya di mana. Dan sekarang udah jam 5.30. Gak tahu mau gimana lanjutin kuenya. Pengen nangis guys. Ya. Aku udah mencoba. Tadi tuh whipping creamnya kurang dingin guys, jadi gak bisa jadi whipped cream. Aku tadi rencananya beli whipping cream yang udah jadi, tapi gak ada guys, gak ada yang jual. Ini guys, whipped creamnya kayak gini. Aku coba masukin ke kulkas frozen sih. Terus ini juga aku lagi tunggu dia dingin banget baru aku kocok. Ini sih pakai ini guys, harusnya pakai hand mixer gitu, tapi yang ada cuma ini guys. Jadi mau gak mau pakai ini guys, karena sekarang aku udah lapar. Aku bakal makan steamboat dulu. Mungkin besok siang sih baru aku foto sama kuenya. So ya, yeah, sekarang aku makan steamboat dulu guys. Jadi guys, aku bakal ulang bikin whipped creamnya. Finally guys, berhasil. Jadi aku bakal tambahin warna pink ke dalam.
Jadi guys, ini udah keesokan harinya. Sekarang udah siang sih, dan pas banget waktunya buat foto sama kue aku. Dan kue aku udah siap guys, seperti yang semalam aku bikin. Soalnya udah sampai malam banget, aku bikin udah sampai jam 9 gitu. Jadi gak sempat foto, jadi hari ini baru foto. Dan aku udah ganti baju. Terus aku bakal makeup nih. Panas. Jadi guys, sebenarnya kayak aku nggak nyangka juga sih bisa capai 500.000 subscribers. Apalagi kalau 1 miliar kayak benar-benar gak bisa kebayang sama sekali. Gitu jadi semoga kalian juga makin suka sama konten-konten aku ke depannya. Brainstorm bikin konten apa yang menurut aku bakal menarik perhatian kalian dan menghibur kalian. So, aku sekarang bakal lanjut makeup. Guys, udah siap makeupnya, tinggal pakai lipstick aja. Okay, tinggal ambil kue aku, terus aku bakal foto di taman. Let's get the cake. Here, tada. Jadi guys, aku bakal foto di sini. Used to sit inside my room, living through some interviews. Told my ass about a school, I knew I had a miss. Okay guys, aku bakal nyalain lilin. Mama told me one day I'd be famous. Remember when she used to say she hated us. That ended with life when I say shit. Happy birthday to you. Happy 500K. Yeah. Well, okay lah. Looks like cake. Looks delicious. Put a spell on me. Let's try. Enak guys, not bad lah, first time make Okay guys, sampai sini aja videonya. Hope you guys like it. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka and subscribe channel aku. Gini aja sih guys, celebrate for my 500k subscribers. See you guys in my next video. Bye bye. Now I'm inside all them people's playlists. Till one day I'll be stopping.